mani mah. Ah, nak buat apa mah? Aduh. Tak kuat ni anjing. Kan tadi Ryan. Okay, hai, assalamualaikum, selamat malam kepada semua mak dapet dan juga bukan dapet. So, ingat tak video yang aku review tu, tiup 16, aku minta maaf, tiup 16 ni memang tak boleh pakai. So, tadi aku pergi kedai basikal, dia kata pakai tiup 20, dia kata. Aku cari 17, dia kata basikal tak ada 20, tak ada saiz apa, 17. Dia kata ada saiz 16, 18 dengan 20. So, kita beli tiup 12. Okay, kita tengok. Muat tak? Tolong lah muat pin. Aku dah tak layak. Tak layak nak kulu kiri. Besar kan? Dah. Muat eh? Saiz 20. Okay, korang nak pakai tayar spin test ni, pakai saiz tiup 20. 20 inci. Okay, so video dia malam ni, aku akan tunjuk cara pasang tiup. Mesti kena kecam punya. Alah, pasang tiup pun dah buat video. Hey! Who cares? So, ni saiz 16. Memang tak muat. Aku ingatkan muat. Okay, so untuk rim motor, dia kena pakai tiup 20. Ingat eh. Ambil perhatian. Aku pun baru tahu ni. So kita ambil pam jap. Alamak. Saya tolong beli wayar hitam je. Tolong beli wayar hitam. Aku buat keluar wayar hitam. Wayar. Okay, hujung video kan aku akan review rim dan tayar lepas pasang. Kebesar sangat, Ben. Ngam eh? Apa? Ngam-ngam soy, cun-cun Cina. Mantap, Pak Eko. Aku masuk tiuk dua, apa? Saya 200, Ben. Dia jadi terkepik. Tak lempas nak masuk. Banyak sangat pula dah ni. Keras ke kau tak kuat? Kalau kuat sini lah orangnya. Engkau itu aku tanya, kau pakai tiup benda kau pun tak ingat tau. Lemah. Kau 20 inci. Mau ngam-ngam ah. Okey, aku minta maaf video meja kecil tu salah eh. Okey. So, nak kena ludah tak? Kau tak payah ludah. Ha, main depan ke belakang? Ha, betul. Macam tu betul. Bunga ni dihala ke depan. So, kita ambil belah brake disc. Dia akan masuk ke sana. Brake di belah kanan, bukan belah kiri. Ha, macam tu. Tak payah pakai minyak eh. So, ni proses pasang rim. Buat tiup basikal dia tak pakai nak atas. Dia jenis ranggi macam tu. Nak pakai pencongkir ke nak pakai tekai? Pencongkir lah. Pakai congkir ke? Okay, so ni memang betul-betul tayar basikal. Yang ni memang tayar basikal. Yang tu tayar sprint test. Okay, so aku ada jual dekat Shopee shop aku sebenarnya benda ni. Aku ada jual benda ni. Kalau korang pakai rim, sport rim macam ni, takut kali sport ring kau pecah, kau pasang benda ni. Okey, ni jenis plastik getah eh, bukan jenis plastik. Ni jenis getah lembut. Pasang kat sini, aku jual kat Shopee aku tengok harga berapa, pasang kat sini kau boleh upil macam ni tanpa merosakkan rim. Okey. So kau relax je. Tak payah sprint test senang eh, Bing.
Tak pakai pencongkir, tekan. Gitu. So, proses pasal rim. Nah, video kali ni memang pasal cara pasal rim. Memang kena kecam je. Lagu pula. Apa yang kuduga juga mana tu? Rim apa sebab tiup terkepit RP? Hmm. Ha? Terkepit. Kan biasa orang salah pasang rim dia jadi rim tiup terkepit. Apa sebab dia? Kalau tayar kecil kena pakai tiup kecil. Kalau pakai tayar kecil pakai tiup besar, ah itu yang terkepit tu. Pan je pecah. Masuk pecah tu bocorlah. Okey. Kadang-kadang kan sebab dia. Mana bocor? Allah kau ni. Aku 3 tahun lepas nak beraya ni RZ. Tayar bocor, pasang-pasang bocor tiup. Natang. Kadang-kadang terkepit. Ah itulah aku tanya kau apa punca terkepit tu. Masa pasang ni, masa kepok ni. Tek mana skru rebound ni? Jangan tu. Aku punya klik ni. Tu. Tekan. Kepok sikit. Tak lepas eh? 1.2 eh rim ni. Boleh tengok video meja kecai sebelum ni. 1.2 ni? 1.2 depan bawah. Tekan 1.1. Ay, tak ada, tak jumpa 1.1. Kalau jumpa 1.1 beli kau. Ada. Tak jumpa tu lah. Tak ada. 1.2 paling kecil. Tak kecil. Aduh. Mana aku punya depan pindah aku pakai sekali. Tak kan? Payah aku punya ni. Tak kan? Tak ada borok lagi. Sabar bagi siping buat kerja dulu. Tak aku punya tu. Buat depan. Buat kerja tu. Kenapa aku kurang? Kenapa aku kurang ni? Ayo. Ni kena ludah sikit pun. Kalau ketek-ketek ni kena ludah. Tayar baru. Ni kena tayar lama je. Kena pakai minyak. Pasar lidi ni memang macam haram. Tapi rengeng weh. Rengeng gila babeng. Masuk kan? Hoi, ada teknik. Saya 20 eh? Tiup saya 20. Tu jaduk askrin kan? Tu jaduk askrin. Mana? Otak kau. Jaduk askrin lah. Buka barang kereta. Babet kereta. Ha, masa ni hati-hati eh. Takut dia terkepit. Kita kena jolok dia ke dalam. Pastikan dia masuk dalam rim. Kalau dia duduk dekat-dekat tiuk tu, kita kepok nanti pam terkepit. Mana terkepit ni ke dah terkepit? Ha, yang ni hati-hati ya guys. Eh, siapa kantoi budak mana set? Tengok motor. Siapa dia? Motor mana? Budak bab, dia curi motor budak bab dia. Huyo. Motor tu fiber ni? Okay, motor keris. Boh. Tak padan bubuk nah. Nah. Ada budak nus tak? Jumpa ke umur nus tak? Baru lagi jumpa? Hari semua petang tadi tu. Budak tu. Oh. Memang budak. Takut ke geng-geng dia. Gerang nak tengok motor laju kan? Tak potong tu. Oh, jumpa anak pusat? Tak dengar cerita lagi. Petang tadi? Sebenarnya kenapa ada budak tu ambil keris? Tak ada, budak tu ambil ni elak. Wah, naik elak ambil keris tu lah. Keris? Tak ada ambil rumah orang budak tu. Aku bawa benda ni berpukang. Mesti kunci tu berat ni. Okay, korang boleh cari dekat Shopee aku. Kalau pakai sport rim, sayang sport rim pecah kala, boleh beli benda ni dekat Shopee aku. Sementara stok masih ada. Stok mutus sekarang ni, Mat. Ha, ni bukan plastik eh, ni lembut ke. Ha, kalau plastik, ada satu lagi model tu plastik. Yang tu kerah. Yang ni jenis lembaik-baik sayang punya abang. Warna, aku tak letak warna. Aku just letak apa ni, kualiti je. Korang akan dapat warna hitam ataupun warna merah. Tak pasti. Kalau dulu ada warna biru. Okay, so ha, dia tengah kepak. Hati-hati. Pam. Ni apa ni? Payah punya. Tadi nampak senang je. So, ya, kenapa cipin cubitnya ni? Dia cubit, dia bagi masuk dalam gelong tengah ni. Bila dia cubit macam ni, masuk gelong tengah, tayar ni lagi mudah untuk pergi ke sini.
Okey. Sekarang kau orang apa ketat sangat bang. Kau kena masukkan yang belah sana dalam gelung. Gelung dekat tengah tu. Buang ni. Dah lepas. Pasang tiup sprint test 10 minit, Mat. Macam mana, Peng? Nanti ada game nanti, Peng. Payah nak panci. Depan payah nak panci? Belakang selalu buat panas. So, hati-hati eh. Masa ni yang selalu tiup terkepit. Masa terkepit tu maksud apa? Bila kita kepak dekat sini, dengan tiup-tiup tu kita kepit dia dekat bibir rim. So, hati-hati. Ni pun serik je. Ha, baik, tak payah pakai tayar, tak payah pakai tiup tu. Ya, tak kira lah. Biar bergolek atas tu. Sebabnya tayar pun berjalan nanti dah tak terhangir lah. Biar. Ya, cuba. Pin CDI dah sampai. CDI tu boleh pakai dekat Millennium, kat RZ, kat Telight pun boleh pakai. Kau dah touch up ke? Ha? Boleh pakai? Hmm. Soket sama. Soket kena buat harness. Untuk Millennium. Ya, dia jual. Oh, dia dah jual? Dia jual. Untuk Millennium ni. Try pakai kat telat aku. Ha? Satu. Lain aku try mengenai dekat motor aku. Soket lah yang kena beli. Ni soket tadi jual? Eh? Salah kan? Ni aku dah jumpa punca mana. Ha. Dah gini lah meter. Dah. Ada lah. Sampai kuning pagi duduk lain nonton ni. Babi. Benda salah punca. Kenapa kau erik dengan apa? Lah, konten. Pandai kau. Kau lagi hebat buat konten pada aku apa? Dia. Ha, tu range saya 25. Ni 17. Pintas, weh, geng. Ni black tiger dulu. Ha, black tiger. Jangan. Black kan ni? Mana kau punya gantang ni tu? Dua lah? Dua. Ingat atas highway buang terus motor gigi. Ha, tengok. Orang cakap kalau pakai gantang ni kat motor motor highway, bergegor motor. Cipin takut. Sekarang ni cipin takut. Silo cepat lah. Silo. Ha, kalau macam ni sikit lagi ni, kita kalau boleh ayok, ayok. Jangan kita upi pakai benda ni. Apa ayok oh? Ayok ni macam ajok dia. Jom, jom, jom. Jom, jom. Pakai tumit lah. Awak ni basa macam wudu ni apa ni? Ha, bawa. Tak payah nak cokel-cokel dah. Ha, ni kena hati-hati. Ayok, ayok. Mala kau orang meluh. Kau kacuk semua pasal apa? Sudah ni. Ha? Pancik jangan pancik sudah ugi ya konten agak lama. Pau meletup. Oh tak tak tak. Abang pergi jaga macam sewa. Jaga abang pergi sewa kan. Okey eh. Semua macam mana dah siap ni kita tengok semua urat ni terkeluar ataupun dah, tak. Balik pula. Terbalik pula. Terbalik pula. Cipe memang pandai buat konten. Cipe memang pandai buat konten. Sebab apa dia kata terbalik? Ah break di belah sini. Bunga ni terbalik. Bah Cipin ni bawa kumpul air, Pin. Kemana motor keluar nanti air kumpul bawah motor. Bagiannya sejuk. Nanya. Dah kena buat balik. Tak apalah, nanti kita sambung lagi. Sekejap lagi aku review rim depan dan belakang. Balik pula. So, ni dah video sport rim dah siap. Tayar depan. Brake disc. Tapak. Lidi warna biru. Com warna silver. Okay. Ni tayar dah terbalikkan semula. Dah dibetulkan. So ni lah view dia. Ni tayar depan. So ni tayar belakang yang tiada bunga. Nanti kita kena lukis balik bunga ni. Okay. Ada yang cakap kat aku hub nenas. Oh iya ke? Tak tahu lah pula hub nenas 60-80 2018 minggu ke-8 tayar lama ni. So yes. Grey. Spoke warna red. Hub nenas warna gold. Ada yang cakap kenapa tak sembuh lagi? Bro, benda ni kalau sembuh tak lawa tu. Dia tak kilat macam ni. Dia tak ada krum-krum. So, yang ni bukan sembuh. Yang ni celup. Celup ataupun dia sembuh yang jenis krum tu. Ada lah cara-cara dia. So, tak apa abaikan. Kalau aku dah boring nanti aku tukar warna. Okay? So, relax. Inilah tayarnya. Dah siap dia pasang lecipin. Dan tadi kalau tengok tayar terbalik tu dah dibela dah. Okay? So, see you next. Thank you for watching. I love you all. Nantikan ya. Jangan tanya soalan pasal Black Tiger. Tunggu je. Betulkan balik tayar tadi. Tayar tadi terbalik. Abang Pin tak pasang. Tapi punca dia ni lah. Saya sekarang ni. Bukan. Jipi aku tanya. Dia tadi elok tak betul tu. Dia terbalik kan? Maknanya dua-dua bongok. So,
Kan dia dah tidur ni. Abang Ping dah cah. Abang tunjuk sikit muka abang. Kalau nak buat motor benda cakap apa abang? Contact diamond. Contact comma kat tu. Contact comma. Contact comma. Contact awak. Nanti ibu drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.